Motorku mana? Mas, mas. Iya mas, ada apa? Mas, lihat motor saya yang di sini nggak? Afwan ah, motornya dipindah ke sana. Tadi menghalangi jalan. Oh ya, makasih. Oh iya mas, antum mahasiswa sini juga? Saya Dimas, FEB 2016. Kalau masnya? Wah sama mas, saya juga FEB, tapi 2014. Sudah. Dimas, ngeband yuk. Bisa gak? Enggak deh. Kenapa? Biasanya mau-mau aja. Enggak apa-apa ya. Kenapa? Padahal kamu berbakat loh. Ya sudahlah, aku pergi dulu ya. Aku ada urusan. Dadah. Eh, kamu yang kemarin itu ya yang di masjid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Duduk, Din. Oh iya, iya. Wah, lagi ngerjakan apa itu? Ini, lagi ngedesain poster. Anak masjid bisa desain juga ya? Nah, gini, Din. Di era sekarang ini, udah ada HP, kamera, laptop. Beda banget dengan zaman Rasulullah dulu. Tapi, semangat berdakwahnya sangat luar biasa. Nah, seharusnya anak muda seperti kita ini harus bisa memanfaatkan teknologi untuk berdakwah. Oh iya, sore ini ikut saya ke taman yuk. Taman. Ayo. Perkenalkan Kak, ini teman Ana namanya Dimas. Dia ikut sementara di sini boleh ya Kak? Teman lagi. Kan kan memang kita harus mengajak kepada kebaikan. Oh ini namanya taman. Loh, ketemu lagi? Iya, disini juga. Kayaknya pernah lihat. Masya Allah, mungkin perasaan untuk aja. Sementara engkau beri aku kesempatan. Ini namanya Niko, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama kita panjatkan selalu puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dengan begitu banyak limpahan nikmat. Kemudian selawat dan salam juga semoga senantiasa selalu kita haturkan kepada guru terbaik kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah tidak menghendaki kita lagi, alangkah ruginya kita. Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia sehingga akan membekukan hati kita. Ingatlah, seandainya kita mampu bertanya kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, maka mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa diberi kesempatan untuk kedua kalinya, agar mereka mampu memperbanyak amal-amal mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah mereka, akan tetapi tidak berguna lagi untuk mengingat hal itu. Sesungguhnya hiwafilah, kematian itu pasti, alam kubur itu tersedia, hisab itu nyata, padang mahsyar itu benar, dan surga dan neraka itu pasti ada. Dan kehidupan yang lebih layak untuk kita perjuangkan itu adalah kehidupan akhirat, hiwafilah. Karena apa? Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal lagi abadi. Sebab syarat mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Maka oleh karena itu, perbanyaklah muhasabah diri. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang atau hamba-hambanya yang selamat. Dan insya Allah, semoga Allah akan mengumpulkan kita kelak di surganya nanti. Mungkin itu saja materi yang bisa Anda sampaikan, Ahi. Semoga bermanfaat buat antum semuanya. Kurang lebihnya namun afwan. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu.